Geres 2, keluar 2, masuk 2, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini udah kompak bahwa semua yang namanya pegawai, apalagi yang sifatnya direct service, itu bukan hanya pakai masker, tapi semua seragam pakai face shield, ya. Jadi, bahkan di kasir-kasir itu, seperti di PPJ tadi bisa dicontoh, Pak, ya. Itu bagus, pakai apa? Pakai tirai. Yang dari plastik gitu ya, pokoknya tidak ada ruang itu. Bahkan mereka dibudayakan itu cashless. Tidak ada uang apa cash, tapi kalaupun cash saya pikir itu bukan ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting kan bisa menjaga aspek higienitas ya. Kemudian jam operasional ini tolong juga harus dipenuhi karena kita belum masuk kepada fase normal. Ya. New normal itu adalah kehidupan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan kekinian, yaitu apa? Selalu bermasker, lalu cuci tangan, kita berjaga jarak. Nah, ini juga jarak udah nggak bener, kan? Nah, jadi ini contoh saja, karena kita belum biasa. Nah, nanti ke depan harus biasa, gitu ya. Mau wawancara, mau apa, jaga jarak di antara kita harus terjaga. Nah, gini, kalau yang boleh operasional, saya mending nyebut yang tidak boleh saja. Contoh misalnya di sini ada bioskop, nggak boleh. Di sini ada spa, nggak? Ya, kalau ada, tidak boleh. Ada salon, nggak boleh. Ada mainan anak, nggak boleh. Ada karaoke, nggak boleh. Itu belum kita izinkan. Di luar itu, artinya semua komoditi yang dijual sekarang boleh. Nah, kalau di sini, untuk di resto ini, masih take away. Ya, jadi mereka belum boleh untuk dine-in. Ya, karena kalau yang individu-individu sudah kita bolehkan. Tapi itu pun 30% dari kapasitas. Nah, makanya di pemerintah Kota Bandung itu, sekarang kebijakan di PSBB proporsional, arahan Pak Wali Kota, tidak ada dulu WFH. Karena kita butuh SDM aparatur untuk mengawasi. Jadi kalau nanti rekan-rekan, nah iya pegawai di Staru makin nungguan toko, ya karena kita terbatas orang. Ya, yeah. Nah pegawai PUT kalahkan nungguan, apa misalnya warung gitu kan, kafe, ngapa-apa. Karena memang ditugaskan untuk mengawasi itu. Jadi jangan nanti tiba-tiba ditulis ini ada ASN main di kafe, tidak begitu. Dia memang karena ditugaskan untuk mengawasi supaya kafe itu disiplin sesuai dengan ketentuan. Jangan-jangan dia 100%, jangan-jangan dia minimal 50%, jangan dulu, gitu kan? Jadi semua bertahaplah, sabar. Oh ini pun walaupun berat, ya ternyata mau 3 bulan jalan kan, ya bisa bertahan juga ya. Gimana? Tanpa ada dukungan komitmen bersama, berat kita ini. Begitu terjadi second wave, udah. Kita makin berat hidup ini kan. Akhirnya, ya pilihannya yang mana ya? Kita ambil resiko yang paling kecil lah. Nah, makanya kita terima kasih ya kepada para pengelola mall. Ya, walaupun saya tidak berbicara ikhlas, tidak ikhlas. Tapi dengan situasi dan kondisi, semua bisa mengikuti ya. Bisa memahami situasi ini. Karena ini kan bukan kehendak kita sembarangan, karena memang situasi. Nah, kalau sudah semuanya bagus, sekarang sudah tidak ada lagi kenaikan dari orang yang terpapar, yang sembuh semakin banyak, ya, yang meninggal sudah tidak ada lagi, misalnya akibat paparan COVID, gitu kan? Ya, saya yakin nanti lama-lama kan oleh kita juga terus dibuka, diperluas. Ya kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kembali kepada kehidupan yang kita harapkan. Ya.